Ada orang kata BPR dah masuk. Betul ke ni? Saya baru je kemas kini. Macam mana ni? Assalamualaikum, Zack di sini. Zaz semata ke My Sumber TV channel, informasi anda. Di mana di dalam channel ini kami akan buat video-video info seperti ini ataupun video-video info yang lainnya mungkin sedikit sebanyak dapat bantu korang dalam kehidupan seharian korang. Jadi kalau korang rasa ianya bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang loceng notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Jadi kami daripada My Sumber TV telah mendapatkan info daripada korang semua yang mengatakan BPR dah masuk. Yeay! Mesti ramai yang suka kan? Tapi macam mana bagi orang yang baru kemas kini semalam? Apa nasib dia? Jadi untuk menjawab soalan ini, kita akan terus hubungi hotline LHDN sekarang. Betul ke duit BPR dah masuk ya? Ya, BPR dah masuk atau mengikut keputusan BHSS ataupun BPN yang lepas. Dan pembayaran itu kita bayar secara berperingkat lah. Boleh sama ada kat akaun bank masing-masing. Oh, berperingkat tu dia macam mana? Diikut bank ke macam mana? Ikut bank. Oh, ikut bank. Oh, lepas tu kalau macam orang yang baru kemas kini, kan dia tutup 25 ribu lah, betul kan? Uh-uh. Kalau orang yang macam baru kemas kini tu, macam mana? Kita punya kelulusan tak ada lagi. Kena tunggu arahan lah selanjutnya. Oh, kiranya sebab yang bagi pembayaran fasa pertama ni bagi yang penerima BHSS dan BPN yang lepas. So, kalau cik penerima BHSS dan BPN yang lepas, so boleh buat saya makan kat akaun bank lah. Untuk saya makan kelulusan BPR 2021 untuk permohonan baru tidak ada lagi. Kena tunggu arahan selanjutnya. Okey, fahamlah. Okey, faham dah kan? Okey, okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Korang sendiri pun dah dengar penjelasan daripada pegawai tadi. Ya, memang betul BPR sudah masuk. Siapa yang dapat? Orang yang dapat untuk fasa pertama ni adalah orang yang pernah lulus BPN dan juga BSS yang lepas. Eh, aku ni pun penerima BSS dengan BPN yang lepas tapi tak masuk lagi. Macam mana ni? Sabar. Sebab apa? Sebab diorang akan membuat pembayaran berperingkat mengikut bank. Jadi bagi korang yang baru buat kemas kini permohonan, jangan risau, diorang akan ambil juga korang punya permohonan tapi berperingkat lah. Bila? Kita tunggu saja keputusan rasmi daripada LHDN nanti. Jadi kepada korang yang belum buat apa-apa permohonan ataupun kemas kini, buat sekarang sebab penutupannya adalah 25 Februari 2021. Okey, itu saja video pada hari ini. Kejap. Ada info terbaru eh. Sabar belum habis lagi eh. Semalam Kementerian Kewangan Malaysia telah mengeluarkan satu kenyataan media bertajuk pembayaran fasa 1 bantuan prihatin rakyat secara berperingkat mulai 24 Februari 2021. Daripada kenyataan media tu, kita dapat lihat pembayaran fasa 1 BPR kepada penerima BSH dan juga BPN. Bagi isi berpendapatan 5,000 dan ke bawah, nilai bayaran fasa 1 BPR bagi setiap penerima adalah RM300. Manakala bagi individu bujang berpendapatan 2,000 ke bawah adalah RM150. Dan dia juga bagi tahu tarikh pembayaran bagi orang yang mempunyai akaun bank akan dibuat mulai 24 Februari sehingga 26 Februari 2021. Bagi orang yang tiada akaun bank, pembayaran akan dilakukan mulai 25 Februari 2021. Bagi yang tiada akaun bank, kaedah pembayaran akan dilakukan melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Dan bagi penerima di Sabah dan Sarawak tanpa akaun bank, pembayaran akan dimulakan daripada 1 Mac sehingga 1 April 2021. Di mana? Lokasi akan diumumkan kelak sekali dengan pembayaran BPN 2.0 nanti. Jadi itu saja video pada hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang.